Terima kasih teman-teman untuk Komisi Anti Korupsi. Kalau tadi teman-teman udah lihat sampai nanti mau revisi. Karena bagaimana? Kok berubah? Apa? Ya, yang bisa mengisi bahwa mempunyai pesanan yang cukup besar. Terjadi perdebatan yang sekarang ini tidak korupsi. Sampai saya tidak ada satupun atau hampir tidak ada politik perundang-undangan yang jelas setiap produk legislatif kita tidak ada. Politik undang-undang itu gambaran besar, narasi besar, undang-undang untuk tujuan apa tidak. Tapi kalau saya contoh yang paling mudah saja, pilkada. Saya ikut mulai awal sampai akhir, sampai nanti mau revisi. Apa sih tujuan utama undang-undang pilkada? Undang-undang pilkada itu sebetulnya maksudnya adalah bagaimana kita bisa undang-undang itu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Apa itu berkualitas? Komitmennya, passionnya menghasilkan kebijakan yang menguntungkan rakyat. Karena bagaimana? Kok dirubah 10 tahun langsung dianggap tidak bermutu, dirubah aja. Dirubah menjadi dipilih oleh DPRD. Tidak ada pikiran dasar yang bisa mengisi bahwa kualitas kepala daerah tidak bisa hanya merubah sistem pilkada langsung menjadi langsung. Tidak ada itu. Kan sumbernya bukan di situ. Gimana sumbernya? Sumbernya tempat lembaga-lembaga menyiapkan kader terbaik untuk bangsa dan negara. Itu lima. Itu adalah manusia yang Oke.